Pernah tidak merasa tidak percaya diri? Aku sedang tidak percaya diri. Mengapa? Karena aku tahu aku tidak sehebat orang-orang di luar sana. Apa yang membuat kamu tidak percaya diri? Semuanya. Di dalam diriku, mengapa aku tidak bisa seperti orang lain? Seperti halnya, hidupku hanya membuat masalah. Memangnya, masalah apa yang telah kamu perbuat? Entah. Tapi aku ingin menjadi orang lain. Orang yang cantik, yang kaya, yang sukses. Sedangkan aku bahkan tidak bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Mungkin mereka malu. Kamu tahu, Allah menciptakan manusia memang tidak sempurna, karena hanya Allah lah yang sempurna. Setiap manusia mempunyai kesalahannya masing-masing. Harusnya kamu bisa belajar dari kesalahan itu. Harusnya kamu bisa menjadi diri sendiri. Dengan cara bagaimana kamu bisa bangkit dari kesalahan itu. Dan bagaimana cara untuk bisa melangkahi orang yang tadi kamu sebut. Manusia memang memiliki jalannya masing-masing. Jalan yang sudah ditentui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bisa meluruskan jalannya Allah. Serta berdoa agar jalan tersebut akan selalu Allah bimbing. Aku sudah mencoba untuk bisa bangkit, mencoba untuk berubah jadi lebih baik. Tapi apa hasilnya? Tidak ada. Aku hanya membuat kesalahan yang terus-menerus. Aku malu dengan mereka yang terlihat begitu bahagia. Hei, kamu tahu? Bahagia aja tidak cukup untuk membuat kamu merasa lebih baik. Bagaimana bahagia tercipta? Itu dari diri sendiri. Kamulah yang bisa menciptakan kebahagiaan itu. Masih banyak orang yang kurang daripada kamu. Jadi masalah apapun yang kamu hadapi, Allah tidak mungkin memberikan masalah itu melebihi batas kemampuan kamu. Kamu harusnya bisa bangkit. Kamu harusnya bisa lebih percaya diri. Jangan menjadi orang lain. Jadilah diri kamu sendiri. Karena kamulah yang bisa merubah diri kamu menjadi lebih baik.